Mantapnya. Ya, lepas. Assalamualaikum, guys. Hari ini aku mau mancing lagi. Nah, ini aku sedang mencari lumut. Lumutnya lebat-lebat sekali. Nah, jadi ikan mujair itu sangat suka dengan lumut di sini. Lumutnya dicampur-campur, ada bekicotnya ya, guys. Salah, bukan bekicot, tapi siput. Nah, jadi lumut di sini itu favoritnya ikan mujair. Nah, seperti ini, guys. Lumutnya campur cacing-cacing kecil. Tuh, ya kan, mantap kan? Nah, ini aku menuju spot aku mancing. Aku menemukan plastik. Plastiknya aku ambil. Ini aku lagi siap-siap. Nah, ini spot mancingku. Mantap kan? Mudah-mudahan hari ini dapat ikan banyak. Nah, ini dia. Suasananya bagus juga. Hari ini cerah sekali. Sepertinya semalam tidak hujan di sini. Nah, ini spot yang paling diidam-idamkan. Aku strike ikan mujair, tapi anak mujair. Pancinganku disambar lagi sama ikan. Wow, lumayan juga nih tarikannya. Tapi ikan kecil lagi yang dapat. Hehehe. 1, 2, 3 strike. Mantap. Ternyata strike, guys. Ikan apa ini ya? Tarikannya kok lumayan juga. Waduh, ternyata ikan red devil atau ikan perot. Kalau di tempat kamu, ini namanya ikan apa? Komen-komen ya. Ternyata pancing temanku dimakan juga. Wih, mantap. Dia ini baru pertama kali ikut mancing sama aku. Akhirnya dapat juga. Ikannya hitam seperti warna bajunya. Manis seperti kamu. Hehehe. Strike. Wih, aku strike lagi, guys. Ternyata ikan ini lumayan besar, 4 jarian. Pas aku mau ambil, mocel dia. Aduh, bukan rezekinya. Aduh, tapi mantap lah pokoknya mah. Nah, ini kita mau siap-siap pulang. Nggak terasa ya kalau waktu kita pakai mancing itu nggak terasa banget. Nah, ini hasil kita dapat hari ini. Lumayan kan? Lumayan lah kalau kita goreng dan ditemani dengan sepiring nasi. Hehehehe. Nah, ini dia plastik yang tadi aku nemu di jalan tadi. Ikannya mau aku masukin di plastik ini. Bermanfaat juga kan plastik yang tadi aku ambil. Nah, itu kalau aku lagi istirahat. Oke, mantap. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.